menyusul trio Bemo apa nyari Haikal, Asun sama Mail dulu ya? Sana sini, sana sini. Bingung deh. Kok ada yang nyolek nih? Siapa ya? Walah. Duh, nengok gak ya? Tapi ragu-ragu. Kalau gak nengok, penasaran. Nengok enggak. Nengok aja deh. Ya Allah Pak Ustadz, itu Haikal. Ini tuh Ismail yang ganteng tenang. Ini tuh Asun, nah Ustadz. Kalian ngagetin aja sih, aduh. Sekarang kita balik ke pondok. Iya Pak Ustadz, Pak Ustadz. Iya Ustadz. Mana hantunya? Agak ada. Pasti hantunya itu lagi menuju ke sini. Wah. Masa sih, Sob? Aduh, pelan-pelan ngomongnya. Nanti kalau misalnya hantunya datang gimana? Nah, ini sih jangan-jangan kalian ini bertiga ngerjain saya. Ngerjain saya. Srikiti Trio Bemo. Aduh ya Allah. Musa. Aduh. Gua sini. Sini. Kenapa banget kalian? Eh, ini kalian ngapain di pos teriak-teriak kayak begitu, berisik banget. Jadi gini pos ceritanya. Tadi itu kita itu ditakut-takutin sama hantu, sama setan. Allah, setan apa? Kita itu dikejar-kejar ya enggak? Betul banget itu. Hai, wow. Alamak, sungguh ngeri. Yang namanya hantu itu enggak ada. Hantu yang sebenarnya itu ini nih, Haikal, Ma'il, sama Asun. Oh, jadi kalian